Hai semua, gue Wasa. Kali ini mau ngebahas sepatu lokal ya, salah satu brand yang gue sukain. Karena brandnya itu makin kesini makin besar, makin dikenal, makin ternama tanpa adanya drama. Ya itu adalah nih, Patrobas, udah kebaca kan dari tadi. Nah, Patrobas kali ini tuh bekerja sama atau kolaborasi barengan sama Never to Lavish buat ngebikin sepatu ini. Dan kayak biasa, kalau sepatu yang kolaborasi itu kenanya adalah limited atau terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli sepatu ini, better di cop aja. Daripada entar-entarannya malah nyesel, gak bakalan ada produksi lagi soalnya kalau yang namanya itu kolaborasi. Nah, kali ini yang dikirimin sepatunya... ya beginilah pokoknya, dikirim double dus dan ada dusnya lagi nih. Jadi ya gak usah panjang lebar, langsung aja kita mulai unboxingnya dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi dusnya seperti ini, warna coklat kardus seperti biasanya ya, cuma dengan ada motif-motifnya ya, motif kolaborasinya antara Patrobas dengan Never to Lavish. Ini tulisannya Patrobas to Lavish sih. Ini ada si tulang belulangnya T-Rex, di bagian belakang kayak gini, di samping kiri begini, depannya ada ini Never to Lavish. Oke, sebelah kanan, nah ada nama artikel sama sizingnya, Triasic, size nya yang 7, US 7 ya, US 7, UK nya juga 7 ya. Ini yang high, gue dikiriminnya sama sentimeternya tuh 27,7, jadi kayak biasa ya. Kalau si Patrobas itu emang gue downsize, biasanya size 42, tapi kalau di Patrobas gue turun ke 41. Karena ya sekali lagi buat ngingetin ke teman-teman, kalau beli sepatu lokal ikutin sentimeternya aja. Gue tuh 27 sampai 27,5 cm kaki gue. Nah kalau si Patrobas 27-nya atau 27,7 tuh ya ada di size 41. Oke, udah langsung aja kita buka seperti ini. Nah kita dapat kartu ucapan nih seperti ini. Never to Lavish di kiri, Patrobas kanan, tengahnya seperti ini. Dan di baliknya ada ucapan kayak begini. Dan silakan di pause aja kalau teman-teman mau baca ya. Ini ada QR code-nya juga. Oke. Terus ini kayak gini ya, shoe paper-nya. Dan ini dia sneaker-nya. Sumpah gue suka banget sih sama warnanya ini. Warna coklat ketemu krem, kayaknya lagi musim ya. Kemarin itu yang HRTG juga warnanya coklat karena kolaborasi sama kopi Indo Sedap. Kalau Patrobas nih nggak sama kopi sih, maksudnya mengangkat temanya kan dinosaurus, tapi ya ini warnanya juga coklat. Oke, di dalamnya selain shoe paper, oke nggak ada apa-apa lagi, nice. Dikirimnya pakai dus tambahan, jadinya dus yang kita terima masih bagus ya guys. Thank you lo Patrobas, keren-keren. Kita lanjut lagi ke sneakernya. Ini dia nih, ada tag-nya dulu yang pertama mau gua highlight, soalnya ini merupakan harganya guys. Nih 549.900 atau buletin aja 5,5 ya. 5,5 lu dapat yang kayak gini menurut gua oke sih. Jadi kita nggak ada warna putih susu sama sekali di sepatu ini. Ada putihnya pun putih gading nih. Dan sisanya ini warna krem dan warna coklat. Mayoritas untuk uppernya materialnya adalah kanvas nih yang warna coklat sini. Yang coklat muda ya kenanya. Dan yang coklat tuanya ini adalah suede. Tuh. Lihat, dan ini logo cacingnya atau swoosh-nya si Patrobas. Biasanya tuh ada di bagian luar, layer luar gitu ya. Sedangkan kalau ini dibalik guys, jadinya tuh sweat-nya ada di bagian dalam. Yang bagian luarnya ini yang kanvas. Oke, terus ini juga ada tag-nya Never to Lavish. Ini pairs yang sebelah kanan. Pairs yang kiri tag-nya, oke Never to Lavish juga. Gue kirain tag-nya ini Patrobas ya. Nah, udah kelihatan belum yang beda dari tadi tuh apa? Ya, bener, yaitu sistem talinya guys. Teman-teman beli harga Rp550.000 ini mendapatkan experience yang beda dalam hal mengikat atau melonggarkan tali sepatunya. Tuh biasanya kan kita diikatnya di sini nih di bagian depan. Tapi ini jadinya pakai sistem tarik kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman mau ngencengin, ini ya besi-besinya nih. Ini iya. Eh, bentar, ini besi bukan ya? Bukan sih, plastik guys ini materialnya. Nah, ini tinggal dipencet terus ini ditarik talinya. Jadi dikencenginnya tuh sistemnya begini guys. Jadi kalau teman-teman mau ganti talinya, usahakan kayaknya sih ini yang 140 cm kali ya, biar bisa sampai ke belakang. Ini kalau ditekan terus, terus ditarik satu-satu nih, jangan barengan, ini bisa teman-teman ganti sih talinya. Gitu. Cuma kalau menurut gue talinya udah bagus kayak gini. Kenapa? Karena dikasih warna yang senada. Warnanya itu krem ya, bener-bener krem, bukan putih off-white ataupun putih apa gading, bukan. Dan
warna talinya juga ini tuh senada kayak bumper di depan sama bumper belakangnya. Nah ini kalau bumper belakangnya gerigi kayak gini, ini adalah tipe equip ya kalau dari si Patrobas itu. Terus detail lainnya lagi, nih kita lihat di bagian eyelidnya kita dikasih warnanya tuh kayak efek yang abis dibakar gitu sih. Jadi kayak warna-warna karat gitu ya. Pokoknya nih agak-agak kekuningan gitu lah, kayak dibakar. Terus kita juga dapat kayak gini nih, motif-motif kayak chain stitch gitu ya, kayak jahitan gitu. Nih, X di bagian depan ada kanan kirinya tuh. Terus di bagian belakang juga. Nih ada ada dua juga, satu dan dua. Jadi total untuk detail yang jahitan atau benang X ini tuh ada 4. Oke, terus bagian depannya juga suede, ini kayak kelanjutan gitu dari bagian swoosh-nya. Ya, dari swoosh-nya sini ke depan. Samping swoosh lagi dan di belakangnya kayak begini. Kita dikasih tambahan suede juga nih di bagian heels-nya sini. Terus bagian belakang, ini sebenarnya kalau mau teman-teman jadiin pull tab juga bisa dikatasin nih. Tuh. Dan di baliknya enggak ada apa-apa. Kalau gue lebih seneng kalau di sini ada Easter egg-nya gitu ya, ada logo Patrobas di sini kayak seru ya. Lanjut lagi bagian tangnya. Ngomong-ngomong ini gue lepas dulu ya. Bagian dalamnya kita dapat kayak begini sama ada silika gel. Silika gelnya biasa kalau sepatu-sepatu lokal tuh di dalam dusnya, kalau ini di sepatunya masing-masing dapat satu. Keren sih. Oke, lanjut untuk bagian tangnya atau bagian lidah kita dikasih lace keeper depan. Baik. Terus untuk material depannya juga ini dikasihnya adalah kanvas. Terus ini adalah tagnya Patrobas To Lavis ya, yang dijahit modelan zigzag gini benangnya. Dan dibaliknya seperti biasa kita dikasihnya mesh. Dan ini ada nama gue lah sebagai FNF-nya, Friends and Family. Gue nggak tahu kalau teman-teman terima nanti ada namanya atau ada nomornya juga nggak sih, kurang tahu juga ya. Ini Wasa Wirman, terus ada sizingnya juga size 7 sama bagian dalamnya seperti biasa. Sepatu Patrobas yang sampai saat ini pun gue merasa ini sepatu lokal paling nyaman dipakainya adalah material mesh-nya guys. Tuh, dikasih warnanya juga senada, warna krem sama kayak tali dan bumpernya. Udah, keren sih ya. Terus untuk bagian insole-nya, ini pakai yang teknologinya si Patrobas tuh yang nggak bisa pecah kalau kita numpahin atau jatohin telur ke sini, yaitu adalah Patro Foam. Nih, untuk pers yang kanan Patrobas To Lavis, yang kiri Never To Lavis. Dan untuk gambarnya atau artnya seperti ini. Oke, buat insole-nya sendiri buat gua nggak ada masalah sama sekali ya. Karena ya teman-teman yang udah pada nyobain Patrobas tahu lah kayak gimana empuknya dan enaknya si insole dari Patro Foam ini. Tuh, Patro Foam. Teman-teman tekan kayak gini. Tuh baliknya lama banget, empuk guys. Dua lapis doang tapi dikasihnya tuh cakep. Nah gitu ya. Oke, sekarang lanjut bagian outsole-nya. Nah ini mirip-mirip nih modelannya kayak sepatu kolaborasi gue yang kemarin barengan sama Kontras, yaitu adalah transparan. Tuh ya, untuk pairs yang sebelah kanan ini ya, kaki kanan maksudnya, ini kita dikasih gambar kayak si kepalanya T-Rex ya. Tuh, sama tulang belakangnya nih, tulang lehernya juga. Sedangkan untuk persnya sebelah kiri ada tulisan Never To Lavish. Nice. Ini kalau boleh jujur, material ininya nih, outsole-nya lebih keras daripada yang gua waktu kolaborasi sama apa namanya, nama Kontras. Dan kenanya nih lebih bagus gitu, jadi lebih awet sih. Kalau teman-teman nggak pakai lama-lama kayak biasa, kalau yang outsole transparan gini tuh lama-lama akan menguning. Jadi bagus sih, gue sih seneng kalau lama-lama menguning daripada putih terus gitu loh. Ini masih tetap ya, masih tetap moldingannya si Patrobas. Nih gue detailin, tuh ada logo Patrobasnya. Keren sih menurut gue nih, harga 550 ribu, sorry tepatnya ya. Jadi teman-teman tuh bisa mendapatkan experience yang berbeda, terutama dalam hal tali menalinya. Nih ini yang dibayarkan selain dari kolaborasi mereka berdua antara Never To Lavis dengan Patrobas. Dan ini pairsnya kalau nggak salah juga limited, tapi tenang aja kalau menurut gua sih sepatu ini tuh nggak pakai drama lah buat teman-teman ngebelinya. Untuk kerapihannya nih tuh bisa dilihat sendiri, aman lem-lemannya, nggak ada yang bleber. Oke. Wow, aman juga Patrobas cuy, dari dulu mah aman cuy. Dah, paling segini aja
Untuk pengalaman makainya, ini sepatu kayak equip yang ya teman-teman mungkin udah punya juga, nggak pernah ada masalah, aman dan nyaman aja dipakainya, enak pakai kaos kaki ataupun nggak pakai kaos kaki. Nggak pakai kaos kaki juga masih enak karena balik lagi dia pakai material innernya itu mesh. Oke, paling abis ini kayak biasa teman-teman akan lihat on fitnya. Segini aja video gue untuk review dari sepatu Patrobas yang kolaborasi dengan Never Too Lavis, yaitu Triasik ya tadi kalau nggak salah namanya. Duh, maafkan kalau gue lupa. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.